Kakak ipar di Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tega menghabisi nyawa adik iparnya sendiri. Selesai membunuh korban secara sadis, pelaku duduk santai sambil merokok di ruang tamu. Pelaku diketahui berinisial BM 31 tahun, sedangkan korban berinisial MF 31 tahun. Aksi sadis itu dilakukan di rumah kontrakan di Samarinda Kaltim pada Jumat 4 Maret 2022. Ketua RT setempat Didik Arianta mengungkapkan saat dirinya mendatangi rumah pelaku, BM sudah duduk santai sambil merokok di ruang tamu. Tangannya pun juga terlihat berlumuran darah dan di sampingnya ada pisau. Melihat hal itu, Didik langsung berlari ke arah dapur dan mendapati MF tergeletak bersimbah darah dan tidak lagi bernyawa. Ia pun langsung bergegas menelpon pihak berwajib. Unit Inafis Satreskrim Polresta Samarinda menemukan ada 35 luka tusukan di tubuh MF. Luka tusukan tersebut diduga diperoleh korban setelah diserang bertubi-tubi oleh tersangka menggunakan senjata tajam jenis pisau. Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Andika Dharma Sena melalui Kasubnit Inafis Aibtu Hari Cahyadi menyebutkan terdapat 2 luka robek di kepala. Selain itu, 19 luka tusukan pada bagian tubuh depan dan 14 tusukan pada bagian tubuh belakang. Menurut seorang warga, Mat Hosen, 25 tahun, dirinya sempat mendengar keributan dari rumah pelaku. Bahkan, ia juga sempat beberapa kali mendengar suara teriakan kesakitan dan meminta tolong. Warga lain, Mina, mengungkapkan pembunuhan yang dilakukan BM diduga bermotif dendam lama. Mina menyebut jika keduanya sering cekcok lantaran korban sering menyuruh pelaku bekerja. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!